Halo, salam jumpa lagi di channel ini, dan semoga kabar Anda baik semua di sana. Berikut ini saya ingin membagikan tips untuk Anda mengenai budidaya rumput laut. Budidaya rumput laut dapat dilakukan dengan beberapa langkah yang baik dan benar. Berikut adalah panduan umum untuk budidaya rumput laut. 1. Pemilihan lokasi. Pilih lokasi yang memiliki akses yang baik ke air laut atau laut yang bersih dan jernih. Pastikan bahwa lokasi tersebut memiliki arus air yang cukup, sinar matahari yang mencukupi, dan tidak terkena polusi yang berlebihan. 2. Persiapan lahan. Bersihkan lahan dari sampah atau organisme lain yang dapat mengganggu pertumbuhan rumput laut. Pastikan lahan memiliki kedalaman air yang sesuai dengan jenis rumput laut yang ingin Anda budidayakan. 3. Pengadaan bibit rumput laut. Dapatkan bibit rumput laut dari sumber yang terpercaya, seperti petani rumput laut yang sudah berpengalaman atau lembaga perikanan. Pastikan bibit rumput laut dalam kondisi yang sehat dan bebas dari penyakit atau hama. 4. Pemeliharaan rumput laut. Tanam bibit rumput laut dengan jarak yang tepat dan dalam kedalaman yang sesuai. Pertahankan kebersihan lahan budidaya dengan menghapus gulma atau organisme pengganggu lainnya. Cek secara rutin kualitas air, termasuk suhu, salinitas, pH, dan tingkat oksigen. Sesuaikan jika perlu. 5. Pemupukan dan penyiraman. Berikan pupuk yang sesuai untuk memastikan pertumbuhan yang sehat. Gunakan pupuk organik atau pupuk yang direkomendasikan oleh pakar rumput laut. Pastikan penyiraman yang cukup untuk menjaga kelembaban yang tepat dalam lahan budidaya. 6. Pengendalian hama dan penyakit. Periksa secara berkala keberadaan hama atau penyakit pada rumput laut. Jika ada tanda-tanda serangan hama atau penyakit, konsultasikan dengan ahli atau pakar pertanian rumput laut untuk tindakan pengendalian yang tepat. Ingatlah bahwa cara budidaya rumput laut dapat bervariasi tergantung pada spesies rumput laut yang Anda budidayakan dan kondisi lokal. Oleh karena itu, penting untuk mencari informasi tambahan dan berkonsultasi dengan para ahli di bidang ini sebelum memulai budidaya rumput laut. Nah, itulah tadi informasi mengenai budidaya rumput laut. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ya dukungannya terus untuk channel ini, Edwin Poluan Channel, dan salam sukses buat semua.